Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melakukan hard reset pada Advan i6C, di mana HP ini si pemiliknya mengalami lupa pola kunci layar ya. Dan kita akan reset ulang HP ini. Oke, langsung saja ya, kita lepas dulu baterainya. Seperti biasa ya, baterainya harus di atas 70%. Oke, kita pasang lagi. Dan untuk masuk ke menu recovery, tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan ya, seperti biasa. Tekan tombol powernya dan tombol volume atas bersamaan ya, bareng-bareng. Setelah muncul logo, lepaskan tombol power dan tombol volumenya. Seperti biasa, untuk pindah ke atas dan ke bawah, gunakan tombol volume ya. Dan untuk oke-nya pakai tombol power. Sekarang kita mulai hard reset HP-nya ya. Pilih wipe data dan wipe data factory reset ya. Terus tekan tombol power. Pilih yes, tombol power lagi, tunggu prosesnya ya. Data wipe complete. Selanjutnya pilih wipe change partition, tekan lagi tombol power, pilih yes ya. Tunggu prosesnya. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya reboot system. Tekan tombol power lagi. Kita tunggu prosesnya ya. Ini sudah terbuka. Selanjutnya klik mulai. Sambungkan ke WiFi ya.
Ternyata ini harus di bypass ya. Dan untuk cara bypassnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Ini cuma cara hard reset doang.